Suara apa itu? Kok nggak ada orangnya? Apa dari rumah ini ya? Cek aja deh. Loh, kok nggak ada orangnya? Malah jadi merinding gini. Restu. Rahmat, kamu lari-larian kayak gitu, habis dikejar apaan, Mat? Tadi toh aku ditakuti di depan rumah kosong itu loh. Tadi tuh ada yang manggil sama nopo pundakku, tapi nggak ada orangnya. Alah, ngayal doang itu kamu mah. Beneran, rumah itu kayaknya ada hantunya deh. Mana ada hantu pagi-pagi gini? Kok kamu nggak percaya? Ya aku nggak percaya lah. Ya udah kalau nggak percaya, mending aku ke kelas aja. Ya udah. Tapi apa bener ya nih Bang Rahmat tadi masuk kelas juga? Mat, ayo ke rumah kosong itu. Mau ngapain coba? Katanya kamu gak percaya. Ya gak apa-apa, mau buktiin aja. Siapa tahu kamu bohong. Siapa yang bohong? Nanti aku buktiin. Ya udah, ayo. Ayo. Ini dia rumahnya. Mat, plastik tema apaan tuh di pojokan? Iya tuh, plastik apanya kira-kira? Coba kamu cek dulu tuh. Isinya kain putih, Mat. Apa iya tuh? Iya nih, Mat, kain putih. Jangan-jangan kain kafan. Alah, paling kain biasa. Ya, semoga aja bukan. HP ku bunyi, kayaknya ada yang nelpon deh. Halo? Iya, sebentar lagi juga aku pulang kok. Ya, tunggu sebentar ya. Oke. Loh, kok Rahmat hilang? Woi, Mat, kamu di mana? Kok malah ninggalin aku sendirian? Woi, Mat, kamu tuh bikin kaget aja. Kamu bisa dari mana? Kok malah ngilang? Suara apa itu, Mat? Ayo coba kita samperin. Bocah kok malah hilang lagi. Wong kok unik. Mat, kamu dari mana? Kok dari sana sih? Orang aku dari tadi lihat sekeliling rumah. Orang dari tadi kamu sama aku kok, tapi kamu cuma diem aja. Kamu jangan ngada-ngada ya. Siapa yang ngada-ngada?
Mau ngaku jujur. Suara apa lagi tuh, Mat? Apaan tuh, Mat? Apa nunggu pundakku? Apa toh wong aku dari tadi diem aja kok. Kamu balas dendam po, nepok pundakku. Siapa balas dendam? Wong dari tadi aku liat belakang terus kok. Mat, ikuti apaan tuh di pojokan, Mat? Lari, Mat. Loh, kok malah aku ditinggalin sih?